Oh. Allah. 3 x square. Kembang kan. Tambah 6x. Tolak x. Tolak 2. Sama dengan kx tambah 2. Lepas tu sebab ni kuadratik, jadikan ni kosong. Tambah 5x. Tolak 2. Tolak kx. Tolak 2. Sama dengan kosong. Lagi. 3x square. Tambah 5x. Tolak kx. Tolak 4. Sama dengan kosong. Dah. Sampai situ. Dapat? Dapat, dapat. Okey. Buat kotak. Kotak kecil. Kotak kecil. 4M. Kotak besar. 3x square. Tambah 5x. Tolak kx. Tolak 4. Kosong. Dah. Sampai sini. Cara yang sama. SOR. Negatif B per A. Apa awak punya SOR? Negatif 5 per 3. SOR apa? Bawah ni. Oh. Hasil tambah punca. 4 tambah N. Yes. B awak apa? Negatif ada. B awak apa? 5. 5. Lagi? Cikgu. 3. Lagi? Berikut di situ. B o B? 5 tolak K. Ya, 5 tolak K. Apa-apa yang ada X. Macam awak ada X, awak B lah. Okay. Kalau awak tak ada X ke tak ada apa, macam 4 dia. Lonely lah. Ada agrah. Okay, over A. A awak 3. So, 4 tambah M sama dengan negatif 5 tambah K per 3. Ini algebra linear. 3 buat di atas. 12M. 12 lah. 12 tambah 3M. Cikgu kembangkan tau ni. Cikgu kembangkan terus. Satu-satu. Tolak 5 tambah K. Ada berapa non? Ada 2. Biar lu. Okay. Pak. POR. Sama dengan simple A. POR dapat apa? 4 darab M. Positif. Negatif darab negatif. 4M. 4M. C awak apa? Negatif 4. Negatif 4. Eh? 3. 3. Ha. So M sama dengan 4 turun bawah. 4 kali 3. 12. 4 kali 3. 12. 12. M sama dengan negatif 1 per 3. Dah. Masuk sini balik. Okey. So 12 tambah 3 negatif 1 per 3. Negatif 5 tambah K. 12 ni kali ni dapat tolak 1. Negatif 5 tambah K. 12 tolak 1 dapat 11. 11 tambah 5 sebab pindah sini. 16 sama dengan K. Dah siap. Dah siap. Dah siap. Macam tu je. Tapi yang tadi 3 equation. Ni 2 equation. Okay, cikgu bagi lagi. Ni senang sangat. Okay. Ini susah sikit. Dapat eh? Ada soalan? Macam mana dapat 16 tadi? 12 tolak 1 dapat 11. Negatif 5 pindah sana. Positif 5 dapat 16. Tak ada. Okey, cikgu padam. Ada lagi? 1 2 3. Aduh.
Ni bab dua ni. Ni kali keempat tau cikgu ajar. Janganlah tak faham lagi. Please. Kali keempat ni. Ha. Seminar dah tiga kali. Mini seminar lagi. Aduh. Tak apa, biasalah manusia. Kadang-kadang lupa. Okay, dia ada bagi quadratic equation dia. Iaitu kx square tambah 7x tolak 3. Sama dengan kosong. Has roots. Ada punca. Alpha dan beta. Okay. Dia kata if quadratic equation 4 x tolak 7 per 4 kuasa 2 tambah p sama dengan 0. Also ada roots alpha dan beta. Cari k dan p. Skrin tak jadi gelap-gelap. Ah, boleh pin cikgu punya video. Double tap. Yes, pin. Okay. Ada berapa equation? Ada berapa equation? Kat sini. Dua. Dua? Ya, yeah, ada dua. Satu atas ni, apa nama form ni? Nama dia apa? Ni apa nama form ni? Nama dia. Atas ni nama dia apa? I want the name. Ingat lagi tak? Vertex. Vertex form yang bawah ni. Atas ni? Ya. Yeah, thank you. Cikgu. Shafira, ha. Sebelah roots tu apa? Sebelah roots apa? Tu? Mana? Ya, cikgu tu siapa tu? OKO. OKO. Sebelah roots tu. Also, also. Oh, also. Okay, okay. Terima kasih, cikgu. Sorry lah, buruk. Sorry, sorry. Sebab dia macam blur-blur. Macam blur-blur, eh? Saja, eh? Cakap je lah buruk. Cikgu tak, cikgu betul. Dia macam dia blur-blur sikit. Macam tu. Oh. Okay, okay, kepada apa? Kepada apa? Cikgu. Okay. So, ada dua equation. Ni muat. Okay, jom muat. Okay. Cikgu pecah dulu. Zaz. Nampak eh? Okay. Ada dua equation. Mesti ada kotak kecil, kotak kecil, kotak besar. Kotak kecil, kotak kecil, kotak besar. Sebab ada dua. So ada dua benda ni. So yang pertama tu, kx square tambah 7x tolak 3 sama dengan 0. Dia punya roots alpha, beta. Okay. Vertex form ni kena tukar dulu. Jadikan apa? Seminar boleh tengok balik ke? OCB boleh tengok? Waida. Tak pasti. Kena tanya Abang Zim awak. Tukar jadi general form. Yes! Tukar! Tukar lho. 4. X tolak 7 per 4. Kuasa 2. Tambah P. Sama dengan kosong. Haa, tukar. Congak. Saya tak nampak je. S kuasa 2 tolak 7 kali 2 14 tambah 28 49 per 16 tambah P sama dengan 0. Expand 4. 4 X square tolak 14 X tambah 49 per 4 sama P. Betul tak ni? Cikgu congak ni. General form. Betul tak? Tak. Okey, dapat apa jawapan?
Tukar jadi general form. X square, betul lah. 7, 14 per 4. 49 per 16. Betul tak general form ni? Kau nanti salah-salah semua ni. Hello. Okey ke? Kembangkan je ni. Jawapan dia jeng jeng jeng. Tunggu cikgu lah. Mana boleh? Dia jeng jeng pula. Betul je saya dapat. Tak nampak sangat cikgu. Kai syarat tak apa. Atas ni tak nampak, bawah ni nampak. Cikgu kembangkan. Okey, betul ikut. Okey, kita ikut Zoom user. Sebab Zoom ni dia punya. Sebab tu nama dia Zoom user. Okey. So ni equation dia. 4x square tambah pula negatif 14x tambah 49 per 4 tambah p sama dengan kosong. Pun sama alpha beta. Okey, dah. So setiap ni ada SOR, POR. Ada SOR, POR. Ikut je jalan kerja tu. Tak salah. Takkan salah lah. Melainkan salah kerja, salah kira. Ni apa wire belit-belit ni? Aduh. Belit-belit. Masih ada pecahan tak apa ke? Tak apa. Ha. So SOR sama dengan negatif B per A. POR sama dengan C per A. Alpha tambah beta. Negatif B. Negatif 7 per K. Ni. Alpha beta. Negatif 3 per K. Boleh buat apa-apa tak? Tak boleh? Biar. Ha. Tak boleh buat apa-apa. Sini pula. SOR. Negatif B per A. POR. C per A. Alpha tambah beta. Sama dengan. Negatif. B awak negatif 14. Per A. 4. So alpha tambah beta. Sama dengan. 14 per 4. POR, alpha beta, C per A, C awak 49 per 4 tambah P. Ya? Yeah. C, yang tak ada X, A awak 4. Dah. Sini ada alpha tambah beta, sini pun ada alpha tambah beta. So, sekalikan lah. Maksudnya, negatif 7 per K sama dengan 14 per 4. Naik atas. Negatif 28 sama dengan 14 K. Negatif 2 sama dengan K. Dah dapat K. Clear? Okey tak tu? Okey. Siapa tak faham cakap tak faham. Inilah masanya untuk bertanya. Sebab jalan kerja ni awak akan dapat betul. Dia macam mustahil gila kalau salah. Melainkan salah kira lah. Okey cikgu. Cantik Nurin. Engkau Mirah. Ngamsoi. Okey. Yang ni dah settle. Ni pula. Alpha beta sama dengan negatif. Alpha beta sama dengan negatif 3 per K. Alpha beta juga adalah ni. So 49 per 4 tambah P per 4 sama dengan negatif 3 per 2. Per negatif 2. Cikgu tukar. K awak sekarang negatif 2. Ni K. Negatif 2. Macam mana dapat negatif 28 sama 14K?
daripada atas ni. Ya. Mana cikgu dapat ni? Ini. Ini alfa tambah beta sama dengan ni. Alfa tambah beta juga sama dengan ni. So letak sebelah-sebelah. Negatif 7 per K sama dengan 14 per 4. Sebab dua-dua ni sama. Alfa tambah beta, alfa tambah beta. Okay. So sekarang cikgu buat yang SOR tu. Alfa beta sama dengan negatif 3 per K. Alfa beta juga adalah tu. Sebab tu cikgu letak bawah ni. So 4 ni atas. 49 per 4 tambah P sama dengan 4. 3 per 2. Ha, tak muat. 49 per 4 tambah P sama dengan 6. 4, 2, 6. Betul lah. So P sama dengan 6 tolak 49 per 4. Sama dengan 6 tolak 24. 24 tolak 49. Negatif 25 per 4. Kenapa SOR tu negatif B per A? Ini formula dia. Yang cikgu bagi ni, ini formula dia. Ha ni. Ini formula. Ini formula. Buatlah. Takkan sesat lah. InsyaAllah. Ha. So, panjang ni. Ini adalah paper 2. K2 kenapa jadi negatif 2? Negatif 8. Negatif 8 pula. Negatif 28 bagi 14. Bawah. Pindah bawah. Algebra, algebra. Masuk kelas Cikgu Z. Cikgu Z hari ni demam terus. Sebab dia buat 300 soalan algebra. Video, recorded. Demam tu hari ni. Sekejap cikgu, jangan padam. Okey. Cikgu baru soalan tu. Ada soalan lagi? Ni yang susah sikit tadi. Ah, ni senang. Ah, ni senang banyak masalahnya. Okey. Soalan. Aduh. One of the root of the equation 2x squared. Okay. Dia bagi one of the root of equation 2x squared minus px plus p equals to kosong. Equals to kosong is 3 times. Four times. The other roots. Find P. Okay, boleh padam ni? Pukul berapa cikgu buat masuk integration? Sekejap lagi. Tak tahu lagi pukul apa. Tengok kefahaman semua orang lah. Kalau ramai rasa macam, okay, bab ni cikgu, bab ni lagi. Kita pergi lagi bab ni. Kalau macam, oh, kita masuk bab 3, form 5. Bab 3 senang lah. Form 5. Ni lagi susah. Senang sangat. Okay, ni dah. Cikgu padam jawapan eh. Padam 1. Padam 2.